RM10,000. Untung kan jiran kita macam-macam dah dapat RM1,000. Kita ni kena jaga adab kita dengan jiran. Kalau kita masak, jiran terbau, kita kena bagi makanan kita pada jiran. Tapi Kak Ibu, memang macam tak sangka tau. Yalah, sebabkan dah bertahun-tahun kita berjarak berjiran dengan Alisa tu. Ni tiba orang lain pula yang duduk. Mungkin rumah tu banyak kenangan. Dia rasa kalau dijual rumah tu, boleh hilang semua kenangan tu. Oh, Ibu. Arya dah balik tau. Oh, ya? Warna apa pula rambut dia kali ni, ya? Ibu tak fahamlah dengan parent Arya tu. Macam mana dia jaga Arya? Apa Arya nak, semua dia bagi. Apa Arya suka, dia ikutkan aja. Kira okeylah tu, at least parents dia percaya dekat dia. Macam mana nak besarkan anak kalau anak tak boleh nak buat pilihan sendiri kan, Ibu? Anak bukannya harta boleh letak kat sana, kat situ, kat sini. Ya, sebab itulah Ibu tak anggap anak Ibu ni macam harta. Ibu anggap macam hadiah paling istimewa daripada Allah. Sebab tu Ibu kena jaga. Faham.